transaksi agar bisa. Emang sebelumnya keluhannya apa? Sakit. Mantap ya, sensitif banget. Ini di luar. Nah ini yang unik SW2 ya. SW2 nya dari 680 sampai 760. Ini frekuensi 40 meter band ya. 680 sampai 760. Tadi saya coba pakai antena atas, bisa ya monitor orang ngebreak. Ketemu lagi sama tukang ngoprek CC Elektro. Ini ada kiriman dari si Cepat, dari saudaraku yang jauh di sana. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan ini ya. Kita akan unboxing saja. Bismillahirrahmanirrahim. Packingnya rapi ya. Packingnya tebal, tapi dia nggak pakai bubble, kardus plastik. Oke, ini dia. Kita buka lagi ya. Dalamnya macam-macam. Kita buka. Ini apa? Ini buat ganjel. Agak susah nih, buka semuanya aja. Samping juga. Kelihatan nih, bikin penasaran nih. Itu dia. Ini ada lem bakar banyak ya. Terima kasih banyak. Sama ini, ayo tebak-tebakan ini apa? Tebak-tebakan ini apa? 1, 2 tik. Mantap, 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 mantap. Terima kasih. Rolling Soon Retro Series LED Light. Ini dia, sudah dibuka, tapi harus dicas dulu. Baterainya kosong, kita cas saja. Kita rapikan dulu ininya. Oke, akan saya cas dulu ya. Nanti kita review, kita cas dulu. Halo, ini sudah dicas tadi ya. Kurang lebih nggak lama sih ngecasnya. Satu jaman, ada kali satu jam mungkin ya. Kita akan coba saja, nanti juga kita coba di luar. Kita lihat fiturnya dulu ya. Selain radio, dia juga ada bluetoothnya. Ada bluetooth, ada USB, MMC card sama, nah, ini ya. Radionya 10 band, FM TV, ini. TV nggak tahu nih, di kita mah nggak ada ya TV di sini ya. Frekuensi bawah gini nggak ada, nggak tahu di tempat mana. Ini SW, ini selektor band. Kalau mentok sini dia bluetooth. Terus center, lumayan terang ya centernya. Centernya lumayan terang. Uniknya di ini bisa pakai baterai besar juga. Bisa pakai listrik langsung bisa. Dan di dalam sini sudah ada baterainya juga. Jadi tinggal ngecas aja di sini ya. Cas dari sini dia nyimpan ya, ada baterainya di dalamnya. Ada baterainya. Pakai listrik langsung bisa ya, pakai ini langsung sini ya. Colok listrik. Dicas juga bisa karena sudah ada baterai di dalamnya. Kita coba dulu di sini. Ada tentengannya juga. Kalau mau ditenteng antenanya dirubuhin dulu. Nah, ada tentengannya juga ya. Terus ini di samping tombol on off. Ini on off. Begitu dinyalakan langsung bluetooth ya, selektornya ke bluetooth sini. Ini untuk casan kecil sama ini untuk headset. Ini mode bluetooth. Langsung ke radio saja. Ini FM-nya.
terbanyak memperkuat timnas dengan catatan 157 penampilan. Vertonghen total menyumbang 10. Kencang suaranya? Kencang banget suaranya. Kita akan coba di luar ya. Kita akan coba di luar seperti apakah? Karena kalau di dalam SW AM atau SW dia gembrobot kena listrik. Kita akan coba di luar saja. Langsung keluar. Saya coba keluar ya, review di luar. Siang-siang sekarang jam 2 lewat ya, setengah 3-an. Setengah 3 siang, sore atau ikutnya ya. Nih, kita hidupan saja. Kita coba radionya. Nah, pertama dihidupkan dia connect Bluetooth. Nah, ini Bluetooth-nya. Kita geser. Compulsory. Ya. Sebut tertiary education. Tapi sayangnya sistem kerja ini radio FM-nya kenceng banget. Kenceng banget suaranya. Harus tamat perguruan tinggi. Iya. Kalau enggak transaksi agar bisa. Emang sebelumnya keluhannya apa? Sakit. Mantap ya, sensitif banget. Ini di luar pakai antena biasa, antena bawaan. Kita pindah ke AM-nya. AM biasanya madep, menghadapnya ya, kadang-kadang ya menghadapnya harus pas. Tadi ada sih saya coba, kita pindah ke SW 1 siang-siang ini ya, jam 2 lewat. SW1 ada sinyal tapi kecil. Nah, ini yang unik SW2 ya. SW2-nya dari 680 sampai 760. Ini frekuensi 40 meter band ya. 680 sampai 760. Tadi saya coba pakai antena atas, bisa ya monitor orang ngebrik. SW3 ada tapi kecil sekali ya, mungkin karena siang-siang. SW4 SW4 ada, ini siang-siang ya, bukan malam-malam. Pindah lagi SW5, mana SW6 ya. Ada nih. Ini radio apa? India kali ya. Ada ya. Ini SD SW7. SW7 juga ada. Kesimpulan sensitif radionya ya, bagus. Sensitif. Terus ini fitur tambahannya center. Ada senternya juga. Lumayan terang ya senternya, karena siang-siang di luar. Ini modelnya bisa pakai baterai biasa, bisa dicas ya.
dicas lewat sini. Bisa pakai AC langsung, bisa cas, bisa pakai baterai besar yang 2 biji itu bisa. Komplit ya. Bluetooth ada, slot memory ada, USB, flash disk, bisa ini play push. Ada Bluetooth-nya juga. Oke, kita pindah lagi ke dalam. Oke, kesimpulannya bagus ya menurut saya. Fungsional, baterai bisa, listrik bisa, baterai cas bisa, baterai biasa bisa. Sudah ada senter, radionya sensitif, ada Bluetooth-nya juga, ada tentengannya juga, bisa dibawa kemana-mana ya. Sangat fungsional, suaranya kencang. Untuk harga lumayan terjangkau ya, harganya tidak mahal-mahal banget. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.